Setelah beberapa hari ternyata ada SMS masuk nih, kita cek dulu ya. Wah, kalau gini artinya pesanan kita udah sampai nih di 7-Eleven-nya. Kalau mau ambil, nggak usah bingung, caranya gampang banget. Buka aplikasi Indogo, lalu klik di bagian shopping. Nah, di sini kita bisa langsung pilih bagian transaksi. Nah, di sini kan ada tulisan klaim ya. Teman-teman bisa langsung pilih klaim. Lalu nanti ada tampilan yang harus kita tunjukkan ke kasirnya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal bayarkan sisa pembayaran yang belum kita lunasi dan langsung ke 7-Eleven-nya tunjukkan ini aja. Mudah banget kan? Yuk ke 7-Eleven bareng aku. Nah teman-teman, gimana? Mudah banget kan belanja menggunakan aplikasi Indogo? Buat kalian yang ada di luar pulau, kalian juga bisa langsung coba berbelanja menggunakan aplikasi Indogo. Berani coba ya?